Presiden Iran Ibrahim Raisi dikonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopter di wilayah Farzakan, Provinsi Azerbaijan Timur. Helikopter yang ditumpangi Raisi adalah jenis Bell 212 buatan Amerika Serikat. Dilansir dari AP, helikopter tersebut tampaknya jatuh atau melakukan pendaratan darurat di hutan Dizbar di antara kota Farzakan dan Julfa di Provinsi Azerbaijan Timur Iran. Awalnya Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Fahidi mengatakan helikopter tersebut terpaksa melakukan pendaratan darurat karena cuaca buruk dan kabut. Sementara itu dilansir dari CNN, analisis militer Cedric Langton menduga Raisi menggunakan helikopter Bell 212 yang mulai beroperasi pada akhir 1960-an. Menurut Langton, helikopter tersebut pertama kali diproduksi di Amerika Serikat dan Kanada. Langton mengatakan kepada CNN kesulitan mendapatkan suku cadang dan cuaca buruk bisa menjadi faktor penyebab jatuhnya helikopter. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.